Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menanggapi pengajuan PK Saka Tatal dan terpidana kasus Vina lainnya. Menurut Hotman, tidak ada novum atau bukti baru dalam PK yang diajukan. Dalil kuasa hukum yang menyebut Vina dan Eki korban kecelakaan juga tidak kuat. Novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai, tapi tidak ditemukan. Itu arti novum. Bukti yang sudah ada, tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai, sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu. Itu arti novum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum, sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara. Berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum, berarti tidak ada PK. Tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya sudah tidak ada. Kalau pendapat-pendapat media itu tidak ada artinya apa-apa. Itu bukan bukti. Alasan PK. Kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut.